Santi. Rustam. Dan ulang ini diharapkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, jadi tidak ada yang terabaikan. Nah, kita berharap juga kondisinya aman-aman saja seperti yang di daerah-daerah lain. Oh. Dari kemarin itu sudah kita sampaikan dengan melalui Ketua RT maupun Ketua BS, supaya nanti ada sana kita masyarakat itu untuk datang ke BS untuk melaksanakan penyemprotan yang di BS ulang di TPS 5 di kelurahan apa itu. Insya Allah hari ini mungkin dalam di atas mungkin sekitar 80% lagi. BTB kita ada dua tapi satu yang hadir. Berapa orang, Bang? Dua orang. Satu yang menggunakan suaranya. Oh. Itu dari mana asalnya, Bang? Dari tahu. Dari Bengkulu. Ya. Tapi tinggal di sini. Mbak, gimana Mbak perasaannya setelah melaksanakan PSU ini? Grogi. Takut juga, takut salah lagi. Oh, ini jadi pengalaman pertama atau? Iya, pengalaman pertama. Sebelumnya belum pernah ikut jadi KPPS. Ini dapat honor tambahan nggak dari KPU? Kalau PSU gini? Nggak dapat. Oh, jadi ngandalkan honor pertama kemarin? Iya. Ada rasa trauma atau kapok nantinya Mbak ikut nanti? Belum tahu. Jadi ini perdana ya, jadi petugas KPPS. Dan ini mungkin jadi pelajaran kedua. Iya, pelajaran sekali. Dengan Mbak siapa namanya? Indah. Mbak Indah ya. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Napal khususnya di TPS 5 ini ada berapa banyak DPT yang menggunakan hak suaranya, silakan. Untuk terkait yang pengguna hak pilih, memang ini kan pemungutan suara ulang. Dari informasi kawan-kawan KPPS tadi ada penurunan di situ, tapi tidak terlalu signifikan karena kita nggak tahu. Yang pasti seluruh undangan terkait dengan pemilu di masyarakat sudah kita berikan. Untuk terkait dengan fasilitasi DPT yang sakit, tadi kita sudah tahu oleh keluarga yang
pemilih ada 3 orang, alhamdulillah sudah selesai kita lakukan. Terkait dengan pilih yang pengguna hak pilih, kita belum mentok cek ke update yang ada, tapi dari perkiraan ada 200 orang. Ya. Kalau pengawasan kami alhamdulillah sampai saat ini lancar dalam kondusif dan aman. Tidak ada lagi indikasi temuan apa-apa lagi, Bang? Mudah-mudahan tidak ada lagi. Sejauh ini kondusif. Partai PAN nomor urut 1.